Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lina. Saya sekarang mau berbagi ya, sharing masakan. Saya mau masak ikan tilapia atau ikan munjahir. Ikan tilapia, tilapia bahasa Inggrisnya, munjahir bahasanya kita. Ini saya sudah ambil dagingnya. Ini. Tuh. Nah, saya masak itu untuk bodybuilder, yaitu untuk membuat muscle. Jadi masakan saya selalu ditimbang berapa gram. Saya masak tilapia atau ikan munjahir itu 290 gram harus ditimbang dulu sebelum dimasak. Nah, akan saya bumbuin. Bumbunya yaitu bawang putih. Tapi bumbunya yang udah jadi, yang organik selalu saya pakai. Terus ada lada hitam, ada turmeric, kunyit ya. Terus ada cabai. Terus ini garam. Terus ada paprika bubuk. Paprika bubuk ya, yang seperti ini gini wadahnya, tapi paprika sudah jadi bubuk. Terus udah saya mix, dicampur. Saya soalnya masaknya sering, jadi aku bikin campuran kira-kira, kalau misalkan 9 sendok, 10 sendok makan garam ya, bawang putihnya berapa sendok gitu, jangan sampai 10-10, nggak boleh kebanyakan. Kalau 10 sendok garam ya bawang putihnya 5 sendok, terus cabenya 3 sendok gitu. Jadi ukurannya nggak sama, kira-kira lah intinya. Kalau ibu-ibu yang biasa masak atau mbak-mbak, teman-teman BMI yang sudah biasa masak pasti akan bisa ada kira-kira sendiri. Nah, ini ikan sebelum ditaburin bumbu, saya olesin minyak dulu pakai olive oil. Mari kita lihat. Nah, ini ikan dikasih minyak dikit ya. Diolesin minyak yang merata. Nah, sudah diolesin minyak, ditaburin bumbunya. Biasanya aku pakai sendok. Sendoknya sendok garpu begini. Ditabur-tabur begitu. Nah, sampai rata. Ini 290 gram ini bobotnya semua. Ikan tilapia, ikan munjair satu ini besarnya. Tapi diambil dagingnya doang, enggak kepalanya sama buntut itu dibuang. Enggak mungkin lah bosnya suruh makan kalau makan masih ada kepalanya. Ya enggak. Nah, terus aku panggang ini. Nah, begini. Nah, ini kulitnya diatur taruh atas karena kalau ditaruh yang di bawah lengket. Ini aluminium foil yang kemarin aku baru pakai, tapi aku pakai lagi. Kalau udah dua kali aku buang, besok dibuang. Ini terus dipanggang kira-kira 20 atau dua, nggak sampai 30 menit. 20 menit juga sudah matang karena ikan itu cepat matang. Oke, nanti lihat kalau sudah dipanggang ya. Yang sudah matang 20 menit ya. Aku taruh di piring. Nah, gini cara aku ngasih ini. Nanti ini taburannya daun bawang boleh, ini daun
apa namanya, yimsa, yimsa daun ketumbar. Nah, nanti di sini aku kasih taruh nasi. Ini nasinya udah mateng tapi belum tak ituin. Nah, ada taruh tomat cherry juga nih. Nah, ini setelah dikasih, ini tomatnya 120 gram. Ini nasi brown rice-nya 65 gram yang beras, jadinya begini. Ini 290 gram. Oke, teman-teman, ini masakanku hari ini buat bos ya. Makasih, subscribe ya, jangan lupa.